Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya official tentunya. Dan lihat hari ini hujannya lebat banget ya. Heavy rain. Oh my god, sampai enggak bisa keluar kemana-mana ya. Yang bisa ya bisa, tapi kan becek, ada ojek ah, mendingan di rumah aja sambil masak-masak. Iya enggak? Oke. Kali ini saya mau sharing masak sup kambing. Dan ini bahan-bahannya udah saya siapin. Yang pertama daging kambing yang masih segar. Terus ada kayu pengharum. Waduh, kok kayu pengharum sih? Kayu bakar. Masa kayu bakar sih, guys? Ini ada semacam kayu manis ya, tapi ini kayunya harum banget. Terus ada lobak putih saya pakai, soalnya ada dua itu ya, lobak hijau sama lobak putih, tapi saya di sini memakai lobak putih. Dan juga di sini ada kerang yang udah dikeringkan ya, ini apa ya namanya itu aku juga nggak tahu. Dan jahe, yang penting ini kerang ya yang udah dikeringkan pokoknya. Dan juga ada rice wine atau arak beras. Ini kita memakai daging kambing bagian punggung atau ribs ya. Nah, sebelum kita masak sup, ini daging kambing harus direbus dulu selama 5 menit atau 10 menit, yang intinya kotorannya keluar dulu gitu. Nah, kalau misalkan kotorannya udah keluar, jadi kita bisa dicuci kembali menggunakan air dingin yang bersih dan juga apa ya, biar lebih higienis aja gitu. Di sini saya udah siapin air dan juga saya udah iris 2 slice jahe dan juga jangan lupa masukkan arak beras supaya asik bau asinnya itu atau bau anyir, bau amis ya, bau anyirnya itu hilang gitu loh. Jadi pasti sup itu harum, jadi nggak bau amis, namanya daging, jadi harus di godok dulu atau di rebus dulu bentar. Masih hujan guys, deras banget hujannya. Oke, ini udah agak mendidih ya. Jadi saya masukkan 2 slice jahe dan juga arak beras. Oke guys, sambil nunggu mendidih ya, kalau musim hujan ini ya, terutama bagi perempuan ya, mungkin kalau misalkan merasa bosan, kita bisa masak, bisa buat kue, bisa buat makanan, dan juga bisa nonton TV. Tapi yang nggak tahu ya, sebagian orang sibuk apa gitu kalau nggak kerja misalkan, tapi kalau kerja ya otomatis masuk kantor atau masuk pekerjaan. Daging kambing ini masih muda jadi otomatis lebih enak ya kalau dibikin sup atau dibikin gulai. Oke, saya mulai masukkan dagingnya perlahan ya. Tuh kan, itu kelihatan ya, pasti masukin kotorannya pada keluar. Jadi kalau misalkan masak daging kalau nggak direbus dulu ya, kotorannya bersatu sama itu dagingnya gitu. Kecuali kalau daging sapi yang mau ditumis atau diiris kecil-kecil. Tapi kalau mau di sup harus direbus dulu ya guys, biar lebih higienis gitu. Sebagian orang kalau di Cina itu kalau merebus daging itu menggunakan arak ya, arak beras yang baunya itu kayak apa ya, kalau di Indonesia itu bau kayak puyuh apa ya kalau Sunda itu, tapi kalau bahasa Indonesia apa ya, pokoknya bau gitu loh, puyuh ketan itu. Maaf ya, saya dari Sunda jadi ngomongnya ya gitu, puyuh ketan. Jadi kalian masih pasti tahu ya yang namanya puyuh ketan itu enak. Nah, baunya kayak gitu kalau arak beras itu. Ini saya udah siapin kerang juga buat ditumis sama brokoli nanti. Nah, ini udah ya, udah matang itu ya, udah keluar, maksudnya bukan matang. Terus ini saya udah cuci loh guys, ini dagingnya udah bersih, udah higienis, udah siap untuk dimasak atau untuk dibikin sup.
Nah, saya di sini menggunakan panci yang terbuat dari tanah dan ini memakan waktu 2 jam untuk masaknya. Jadi, kalau mau matang itu jadi harus 2 jam itu buat daging ya. Itu udah normal gitu. Nah, saya masukkan ini dry scallop atau ini kering. Jadi kayak agak sepeda dong. Oke, ini juga saya masukkan pregnant woods atau kayu yang harum itu. Terus dia slice jahe ya, satu aja. Soalnya percuma jahe dimasukkan banyak, nanti yang ada malahan suhah-suhah dong, jadi pedes gitu. Terus kita masukkan juga dagingnya ya, tata rapi ya. Ini saya berantakan, nanti saya tata lagi. Memandang kamera harus tata rapi guys, kalau berantakan mau siapa yang lihat deh nantinya. Oke, ini saya udah tata rapi dan saya masukkan sedikit garam ya. Kebetulan majikan saya nggak suka micin dan nggak boleh pakai micin, jadi saya masukkan garam aja ya. Soalnya kenapa katanya kalau pakai micin natural rasa dagingnya itu hilang katanya sih, ya nggak tahu ya. Jadi masukkan garam itu udah cukup, soalnya ini daging jadi pasti rasanya itu gurih, jadi nggak usah micin kecuali kalau masak sayur apa-apa gitu. Nah, ini saya udah masukkan air juga secukupnya ya, jangan penuh-penuh soalnya nanti menguap atau mendidih, jadi nantinya airnya keluar, jadi kita harus mengaturnya gitu loh, gimana baiknya atau gimana bagusnya. Saya tutup dan saya tunggu 2 jam. Kalau udah matang kita baru masukkan lobak ya. Wah, hujan ya guys, aduh deras banget. Kalau misalnya saya di rumah ya, kalau nggak kerja gitu, saya kalau di rumah nggak ada pekerjaan, mau masak atau masak apa, mau apa lah ya, mending tidur ya. Itu istirahat yang paling successful. Yang juga nonton TV paling. Atau juga kalau bikin kayak gini ya, emang senjata paling ampuhnya itu ngantuk ya. Jadi kita harus memfreshkan body kita atau badan kita biar nggak ngantuk kalau pagi itu. Itu penyakit yang sangat jelek ya sebenarnya. Kalau tidur itu jangan jam 10, jam 11, jangan ya. Harusnya tidur itu setelah jam 2 atau jam 3 itu bagus. Habis makan tidur jangan, itu bisa membuat kita gendut gitu. Oke, saya udah masukkan lobaknya, lalu kita masak lagi selama 30 menit guys. Jadi nunggu lobaknya matang ya. Kalau dagingnya udah matang otomatis karena kita udah masak 2 jam. Mau kurus, udah makan tidur. Kita bakalan kurus, yang ada malah nambah gendut dong. Tada, ini supnya udah siap untuk disantap guys. Enak loh ini. Udah harum. Udah rasanya pokoknya gimana ya, kayak di surga gitu. Oke, dan ini juga dagingnya udah saya jamin empuk banget ya. Dan juga ini soalnya dagingnya masih bayi atau masih muda, jadi nggak terlalu apa ya, keras banget gitu. Oke, ini udah saya bagi resepnya untuk kalian. Dan selanjutnya saya mau memasak tumis brokoli. Ini gampang banget ya, tumis brokoli ini gampang banget. Semua orang juga bisa masak. Tumis sayur cuma bawang putih, kasih udahlah ya. Nah, ini udah saya siapin, udah saya buang cangkangnya sebenarnya ya. Selanjutnya kita oseng bawang putih dan juga jahe. Lah, kenapa saya pakai jahe? Ingat ya guys, kalau memasak menggunakan bahan baku yang mengandung anyir atau amis itu harus pakai jahe, walaupun itu sedikit. Itu kalau menurut orang sini itu kayak gimana ya, kayak yang harus gitu loh, biar baunya itu nggak amis ya. Kita cuma nusin bentar, lalu kita juga masukkan brokolinya. Ini brokoli nggak saya rebus dulu, jadi langsung dimasukkan. Tapi insya Allah ini soalnya saya udah rendam 30 menit sama air dan sedikit garam.
kita oseng-oseng aja guys, dan tunggu sampai brokolinya matang. Tapi buat rasa yang apa ya, yang lebih nikmat ya, jangan sampai brokolinya itu lembek banget atau matang banget sampai kayak roti. Jadi jangan, kita tetapkan atau kita usahakan brokolinya itu matang tapi ada kriuk-kriuknya gitu, jadi crispy gitu, jadi enak gitu loh. Paham kan maksud saya? Cie, paham kan maksud saya? Oke, pokoknya kayak gitulah ya. Dan ini tumis brokolinya udah siap dihidangkan. Oke guys, sampai di sini saja ya. Video saya kali ini, semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menghibur kalian semua yang boring-boring yang lagi melamun di suasana hujan kayak begini. Oke, saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Thank you very much for watching my video.